Seronoknya. Bawa apa tu? Betul. Simulator Simulator pesawat tu. pesawat. Teringin juga nak cuba. Tapi kalau saya mungkin setakat cuba simulator je lah. Boleh. Takut kalau nak bawa betul-betul tu takut. Tak berani gayat. Tapi sebenarnya kalau duduk kat dalam kokpit tu situasinya tak berapa, tak adalah rasa macam menakutkan sangat sebenarnya. Pernah masuk ke? Mengikut pengalaman sebelum ni lah kerja. Oh, ya ke? Wah. Bagus. Okey, tapi tak apa. Kerana sekarang ni Amira dekat sini. Atas tanah. Atas tanah pula. Bukan lagi dalam pesawat eh. Ya, yeah, bukan lagi. Okey, baik. Okey, dan kita nak kongsikan satu lagi maklumat. Betul. Yeah, dan ini adalah satu program teater yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah dan juga NGO. Teater Imam yang mengisahkan konflik di sebuah perkampungan nelayan apabila dilanda musibah kehilangan 5 nelayan dipukul ombak. Teater ini penduduk memohon bantuan Imam Said dan bagi mencari mereka dan di situlah bermulanya pengembaraan Imam Said. Okey, lakonannya oleh pelajar Sekolah Kebangsaan Bandar Tasik Rawang dan NGO Selangor. Okey, okay. So teater ni bertajuk Teater Imam. Teater Imam ya. Dan untuk itu kita bersama-sama dengan pengarahnya yang berada di talian sekarang ini, Encik Muhammad Izman Saroni. Assalamualaikum, selamat pagi Izman. Waalaikumsalam, selamat pagi. Okey, persiapan untuk pementasan ni bagaimana setakat ni? Persiapan sudah lancar dan sedang bersedia untuk dipentaskan pada malam ini sehingga hari Ahad lah. Okey. Apa yang cuba ditonjolkan melalui pementasan Teater Imam? Teater Imam dah apa yang ingin ditonjolkan adalah satu konsep. Kalau kita lihat Imam dalam satu nama yang besar. Kan? Jadi saya buat Imam pada pemahaman kanak-kanak yang mereka boleh menghayati, boleh enjoy. Dan satu penceritaan yang mengisahkan Imam. Jadi Encik Izman Sari, macam mana pula dengan pembahagian waktu belajar, dengan latihan, belajar, macam mana bahagikan masa tu? Dalam kelas kita SK Bandar Tasik Puteri, akademik diutamakan lah. Jadi kami melakukan latihan pada hari setiap hari Sabtu dan Ahad sahaja. Waktu pembelajaran kami tak ganggu pada ni lah, student semua. Baik. Kalau tengok pada naskah Teater Imam ni, satu naskah yang berat. Jadi bagaimana pelajar-pelajar sekolah ini membawa teater ini, naskah ini yang dipentaskan oleh mereka sendiri? Okey, seperti yang saya cakap tadi lah. Tajuk Imam seperti nampak besar tapi saya ringankan. Okey. Saya ringankan supaya sesuai dengan tahap pemikiran kanak-kanak, remaja, supaya mereka lebih tahu Imam tu macam mana karakter dia. Betul. Kalau karakter dia keluar daripada zon selesa, macam mana karakter dia. Kan? Dan sampai itu saya berikan image apa dia punya satu meter yang berfaedah pada penonton semualah. Okey. Baik. Untuk menggambarkan Imam tu seorang yang serba boleh sebenarnya. Okey. Kalau kami nak pergi tengok ni macam mana? Macam mana nak pergi tengok ni? Kalau malam ni bermulanya pembentasan Teater Imam hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, boleh terus pergi ke auditorium Jabatan Kesenian Kebudayaan Wilayah Kesatuan. Dia bersebelahan dengan Balai Polis Trafik Jalan Bandar dan boleh beli tiket di sanalah. Dan mungkin tiket dan di mana boleh kita dapat tiket tu dan berapa di auditorium? Di auditorium Jabatan Kesenian Kebudayaan Negara. Ada harga tiket ataupun percuma ke macam mana? Harga tiket ialah RM10 sahaja. Okey. Dan tiket itu ialah untuk menambah dana pada kelab teater SK Bandar Tasik Puteri lah. Okey, sebabkan kami selalunya membuat pembentasan setahun 3 kali. Dan kos memang mahal lah. Jadi daripada pembentasan ini, kita akan menggana untuk membentaskan lagi cerita yang lagi bermanfaat, lagi ada satu medium hiburan pada kanak-kanak yang berpendidikan. Okey. Okey, mungkin boleh kongsikan sikit dalam masa latihan tu ada apa-apa masalah ke pelajar, macam mana nak ajar dia? Cabarannya. Bila pelakon-pelakon, saat ini saya akan buat uji bakat. Okey, dan uji bakat situlah, daripada situlah saya tengok karakter kita, okey, pembawakan. Okey, jadi daripada situ saya hanya ambil budak yang betul-betul committed dengan apa yang mereka akan lakukan. Sebabkan itu bukan satu benda yang mudah. Okey. Dan bila terlibat kereta, dia mesti mengembangkan masa belajar dan latihan dan sebagainya. Okey. Setengah student dia tak boleh membahagikan masa itu yang susahnya. Jadi pemilihan pelatihnya adalah ketat.
Okey. Jadi pementasan akan bermula malam ni di auditorium JKKN Wilayah Persekutuan. Betul, 8 hingga 10 April. 8:30 malam. 8:30 malam. Okey, baik. Terima kasih Izman Saruni, pengarah teater Imam. Atas maklumat yang dikongsikan. Jadi kalau nak pergi tengok pementasan teater Imam yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah ni, dari sekolah mana ni tadi? Sekolah Bandar Tasik Rawang. Ya, Bandar Tasik Rawang dan juga dalam kalangan NGO Selangor. Sekitar Selangor. Ya, jadi boleh pergi ke auditorium JKKN Wilayah Persekutuan malam ni pukul 8 bermula. Betul. Datanglah beramai-ramai. Mungkin Hazri pun boleh pergi juga. Kita pergi sekali. Boleh. Okey.